8, 9 ya, sama SE yang terakhir ya. Oh, udah ini ya? Udah semua ya? 8. Terus buang 2. Terus buang 2. Oh, dari 10 kelas. Seharusnya masuk semua terus buang. Seharusnya masuk semua. Iya. Kebuang 2. Tadi yang kebuang itu terus rebut juara 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Yang siapa itu, Dan? Selamat sukses Arema. Hah? Superstar. Oh, yang superstar. Sukses selalu Sakti, Arema, superstar sama Rampes. Rampes 3 kelas juara 1, 2, 3, AC 1, 1, 2, 1, 1, 2. Sakti 4, 2. Tanya terus pulang. AC ini tadi yang kedua udah yes, bagus. Ketiga tadi cukup finishingnya kurang. Kita apa yang pertama emang tembakan panjangnya kurang. Karena CC ya. Pedok kita di sini sudah cari pedok karena tempat panas, banyak burung di jalan. Udah di luar udah banyak, semakin banyak ya. Harus jauh-jauh banget. Harus jauh. Kita pintar-pintar nyari tempat. Sekelas SE. 8 trofi, Bro. Ih, bikin rekor terpecah. Ini yang juara satu-satunya apa, Cak? Ya, Rampes sama Sing Edan dua kali ya? Dua kali. Rampes satu. Satu. Okay. Saya tawar nyawa enggak boleh. Terus 1 2 3 4. Pas yang ini barang sih 9. Bos, ini kan dapat trofi dan hadiah banyak. Spill habis berapa untuk pembelian tiket? Hari ini. Tiket cuma 22. Bos. 22 juta. Semua kelas ini? Enggak ya. Ini akan mencari member juara. Kan enggak boleh main semua kelas, harus pilih paket A atau B. Kan 12 kelas, kita cuma 10 kelas. 10 kelas. 22 juta hadiah. Saya enggak tahu anak-anak yang tahu. Yes. Berapa bulan? Pokoknya ini yang tahu. Gimana Mas Jan? Berapa Mas Jan? Jadi enggak. Saya kalau memang enggak boleh. Burungnya bagus ya. Iya. Yang penting burungnya. Warna. Ya, yang penting kualitas. Ya. Mau main semua kelas bisa kita beli tiket. Tapi kalau burungnya nggak kualitas ya kasihan ke juara ya. Jangan dipaksakan. Buuh nanti. Tarik buuh. Oke. Jadi yang benar Dan? Yang benar ya kualitas burung sama beli tiket yang banyak itu aja. Oke. Tapi tetap kualitas burung dulu. Ya iyalah. Jangan terlalu nekat gitu ya. Jangan terlalu nekat. Sebenarnya tadi hampir dapat rezeki kita. Sudah tahu ya. Jadi. Jadi otan Dan. Jadi otan. Jadi otan. Aku perunggu loh Dan. Ah belum belum. Nanti kalau sudah pindah ke Ngawi aja. Kayaknya ini. Kalau sudah pindah. Karena datangan main di tengah Dan. Gimana Dan? Oke, ini tadi sebenarnya cari tengah saya. Ese, insya Allah kita carikan tengah, semoga dapat tengah kemarin besok-besok. Oh berarti tadi seharian ini harapan SE bisa dapat tengah ring 2 lah maksudnya, ring 2 ya. Tapi nggak dapat di pinggir semua, nggak dapat pinggir terus. Kemarin kan dikira SE itu tampilnya di pojok atau di pinggir, maka kita buktikan. Oh ini nih SE tampilan yang terakhir pangkringan dihadapin ke sana nih. Tak coba. Memang sengaja tuh. Sengaja, kira. Biar dia faktor ke sana ke sini. Oh, maksudnya dihadapkan ke biasanya kan ngadep keluar. Tak depan ke burung. Oh, hasilnya? Dia jalan juara satu. Makanya tadi nanti kalau dapat tengah, kita cari yang dapat tengah. Gitu. Kenapa sih, Dan? Padahal SC kan sudah aman kalau di pinggir. Ya kan banyak orang dikira SC itu jalannya tarungnya sama penonton. Kita coba aja. Tarung penonton. Jadi ini tantangan ya. Tantangan. Ini kan burung 1M lebih. Kok berani gitu loh, Dan? Enggak apa-apa. Yang penting kan kita hiburan. Itu aja lah. Sudah tak pikir kan. Hari Minggu itu hari buat hiburan. Lomba, rezeki, ya alhamdulillah. Gitu. Itu kalau juara loh, Dan. Kan enggak? Kalau enggak juara jalan-jalan tadi. Masuk. Di kemarin di YouTube-nya Mas Dian kan Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu kita all out lomba burung aja. Jalan-jalan ya. Positif Mas Dian. Senin kita kembali ke pekerja. Gak bisa mikirin kalau gitu kan. Istirahat 2 minggu untuk semua burung persiapan di Semarang. Semarang. Oke. Gak lomba sama sekali nggak BSF. Gak lomba. Terus ngapain nih nanti? Kita mau main biliar besok. Oke. Boleh diposting ya biliar ya. We'll be right back.
Thank you.
pada hari ini dan pagi hingga sore hari ini dalam kegiatan. Baik, terima kasih. Keputusan dari Kepala Kopdar